Oke bro, ketemu lagi bersama saya. Jadi untuk di video kali ini kita akan nge-review sebuah paket. Bukannya paket sih, kotaknya gue singkirin tadi ya. Oke, jadi ini adalah paket strobo grill ya. Yang mana kemarin kita udah pernah nge-review juga, tapi itu yang 3 LED ya, ini yang 6 nih. Oke, kita akan langsung keluarin. Pertama-tama flash controlnya. Nah, jadi untuk flash control di sini sudah pakai modip ya. Yang kemarin itu masih mulus dia. Nah, jadi dia sudah pakai modip. Modip maksudnya itu pakai ya ada ukiran-ukirannya gitu kan nih, ada ukiran. Terus ini ada on off, mode standby dan mode ya. Oke. Okay. Ini pertama kita dapat ininya. Kedua, mana ya? Kita dapat ini juga nih. Channelnya dan channelnya dan lo kok nggak ada, oh alah jatuh cuk. Nah ini juga dapat kabel arus ya, sudah menggunakan soket. Nah itu tadi sore ternyata jatuh, nggak lihat pas letakin sananya. Ada kabel arus dan ini adalah kabel soket untuk channel ya. Panjang ini 2 meter, sudah bisa kalian pasang di motor atau di mobil ya. Nah, jadi di sini dia menggunakan mika akrilik, plastik, dan ini model jepit ya. Dia main jepit aja di sini. Ini ada jepitannya gitu aja, tidak menggunakan baut-baut. Dan ini tidak merusak dari grill ya. Kebiasaan kalau yang pakai baut itu harus menembus dari grillnya ya. Tapi kalau ini dia menggunakan jepitan saja. Oke. Ini dan ini dua. Dia dua channel ya. Nah, untuk jadi pemasangan seperti biasa ya. Kalau soket yang kecil itu buat kabel arus. Kita masukin aja ya sampai bunyi. Nah, tuh klik berarti sudah ya. Ini kabel arus. Baru channel. Ini nggak masalah kebalik, mau ini di sini, mau itu di situ nggak masalah. Pasang aja di sini. Jatuh tuh. Nah, seperti ini. Ya. Tuh kita letakkan kayak gini. Untuk arus ya, dia menggunakan 12 volt atau 24 terserah. Asalkan rapi pemasangan, maksudnya dari rapi pemasangan tuh jangan sampai kejepit-jepit ini. Ininya ya, kabelnya harus pada ininya. Tuh. Nah, kalau jep berarti dia sudah respon, berarti udah nyala ya. Coba kita coba lagi. Nih, kalau yang kita bener pemasangannya dia pasti glitch sekali. Nah, itu berarti itu udah bagus pemasangannya. Dia menggunakan 40 watt ya di sini. 40 atau 30 kurang tahu ya. Kita akan coba pertama kita hidupin di mode on off. Nah. Jadi ini mode standby-nya ya. Bentar, dia otomatis kah? Oke. Okay. Oh ya, enggak. Nah, jadi ini adalah mode standby, dia akan diam kayak gitu. Kalau kita pencet lagi, dia akan diam tetap. Jadi kalau mau merubah dari modenya tersebut, kita pakai yang ini. Tuh, dia akan pindah tuh. Nah. Oke, okay, jadi ini ada tombol mode. Tuh. 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 Ada banyak modenya ya. Tuh. Nah, kita akan hitung dari sini ya. Ini satu ya. Satu modenya ya. Di sini ada juga flash indikatornya. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Kok lupa tadi ya, modenya di mana? Ini ya. Ya, perkiraan 16 mode aja ya. 16 mode. Ya oke. Okay. Kalau dia kita diamin, dia akan tertahan. On off, dia akan nge-save ya. Kita di sini kita dia akan langsung nge-save. Dimanapun modenya dia akan nge-save ya. Kita ini kita matiin, dia langsung kembali. Tuh. Tuh.
Tuh, ini bagus nih modenya nih. Oke, jadi untuk di terang gitu ya. Tuh, bentar. Nah, itu untuk terang ya. Tapi untuk kegelapan kita cek. Kita matiin lampunya. Tuh. Gimana untuk terangnya? Tuh. Tuh. Untuk malam ya. Maksudnya tuh kita pas lagi di TKM pas malam-malam loh. Kita cek ya. Tuh. Tuh. Jadi terangnya itu tajam ya. Walaupun dia kecil, tapi tetap aja terangnya gila nih. Tuh kita arahin ke sini ya. Tuh, tuh. Tajam banget dah. Tuh. Oke, untuk malam gitu ya. Oke, kita akan nyalain. Nuh. Ini pedih kalau kena mata nih, nuh. Tuh kan? Ngeri banget. Walaupun dia ini ya, wattnya rendah, tapi untuk kualitas bisa diadu kita nih. Kan? Tuh. Tuh. Tuh, kita arahin nih ya. Nah. Wih, sangar. Oke. Gitu aja untuk modenya ya. Tuh. Ini sangat rekomendasi banget untuk mobil ya, di grill atau sepeda juga bisa atau motor bisa juga. Wih. Dan modulnya juga kecil, jadi simple ya. Kita masukin di mana-mana itu bisa. Oke, nah jadi untuk video kali ini sampai di sini dulu ya, bro. Ya, untuk on off-nya ini. Oke, jadi video sampai di sini dulu. Untuk kalian yang mau beli siren atau strobo atau yang ingin memiliki ini, kalian silahkan langsung di Strobo Siren Kalimantan ya. Kalau kalian ingin bertanya, silahkan di nomor WA 0813-4645-6789. Untuk kalian yang calling langsung atau mau langsung telepon lewat nomor HP, bisa juga di 0857-3145-6789. Yang mau langsung ke tokonya juga bisa di poskonya SP06, kilometer 3,5 Banjarmasin, Banjarmasin Timur, tepat itu Jalan Srikandi ya. Oke, untuk kalian yang suka dengan video ini, silahkan kalian like, share, dan yang mau request video selain siren, strobo, dashboard, yang lain-lain, silahkan tulis di kolom komentar. Oke, untuk video kali ini sampai di sini dulu. Sampai jumpa di next episode. Bye-bye.